soal nilai maksimum fungsi objektif kali ini diketahui persamaan seperti pada yang tertulis diketahui, kemudian yang ditanyakan nilai maksimum dari fx, y sama dengan 10x plus 2y berapa. Kemudian penyelesaiannya, kita bisa melakukan penyelesaian yaitu ketika kita mensubstitusikan ketika x sama dengan 0 dan y sama dengan 0 ke persamaan yang pertama yaitu x plus 4y sama dengan 120. Maka untuk x sama dengan 0 kita bisa peroleh 4y itu sama dengan 120. Maka kita bisa peroleh y sama dengan 30. Dengan demikian kita bisa mendapatkan titik potong yaitu 0,30. Kemudian untuk y sama dengan 0 di persamaan yang sama yaitu y sama dengan 0, maka kita bisa peroleh x plus 4y sama dengan 120, maka x plus 0 sama dengan 120, maka x sama dengan 120. Dengan demikian kita bisa dapatkan titik potong untuk y sama dengan 0 yaitu 120,0. Kemudian untuk dengan langkah yang sama untuk persamaan x plus y sama dengan 60 kita peroleh titik potong yaitu di 0,60 dan 60,0. Langkah selanjutnya yaitu kita bisa melakukan eliminasi untuk mencari titik potong antara persamaan x plus 4y sama dengan 120 dengan persamaan x plus y sama dengan 60. Kemudian kita eliminasi variabel x, kita kurangkan sehingga kita peroleh 3y sama dengan 60. Maka y sama dengan 20 dan x sama dengan 40. Dengan demikian titik potong antara kedua persamaan tersebut adalah 40,20. Nah, dari kesemua titik potong, maka kita bisa melakukan di gambar grafik di mana titik ini merupakan perpotongan yaitu pada 40,20. Nah, daerah penyelesaiannya adalah seperti daerah yang di arsir. Maka pada daerah yang di arsir itu batas-batasnya itu yaitu pada titik 20, pada titik 0,20, kemudian titik 40,20 dan 60,0. Kemudian langkah selanjutnya kita bisa melakukan uji pada masing-masing titik pada kita masukkan ke persamaan 10x plus 20y, maka untuk titik 0,20 x-nya sama dengan 0, berarti 0 ditambah dengan 20y sama dengan, jadi ini sama dengan 20, maka 20 kali 20 sama dengan 0. Kemudian untuk titik 40,20, maka kita bisa dapatkan 10 dikalikan dengan 40 ditambah dengan 20 dikalikan dengan 20, maka kita peroleh nilainya adalah 800. Kemudian untuk titik 60,0, maka kita bisa hitung yaitu 10 dikalikan dengan 60 ditambah dengan 20 kali 0 sama dengan 600. Dari ketiga nilai yang kita dapat yaitu 400, 800, dan 600, maka nilai maksimumnya yaitu sama dengan 800 atau di opsi E sama dengan 800.